Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbikal akram alladzi 'allamal insana ma la alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, iaitu Tuhan yang mengajar manusia apa yang manusia tidak mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya pasal apa yang Tuhan suruh mencari ilmu dengan jalan membaca dan belajar? Sebab itulah jalan untuk mengenal dia. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak kenal dia. Ilmulah yang jadi penyuluh jalan untuk kita kenal siapa pencipta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, oleh kerana mengaji ni Tuhan suruh, kena mengaji dan belajar kerana Allah. Jangan ada satu tujuan yang lain walaupun sedikit dari tujuan itu. Iaitu tujuan kita belajar bukan kerana Allah. Jangan bagi ada. Sebab di antara sebab seseorang itu dia keluar dari dunia ini tanpa iman ataupun dia mati tanpa dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, ialah orang yang belajar bukan kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu penting. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita mengaji, kita nak bertambah kualiti ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah kualiti ilmu kita. Di mana duduk kualiti ilmu kita? Kualiti ilmu kita berada pada bila kita mengaji, ilmu kita membawa kita kepada syurga. Ilmu yang membawa kepada syurga tu ilmu macam mana? Ilmu yang bila mana dia masuk, disertakan dengan hidayah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau masuk ilmu dalam diri kita disertakan dengan hidayah, taib, maknanya ada azam nak melakukan. Sebab hidayah ni rasa nak buat. Hidayah ni dia kemak dengan taufik. Maka sebab tu disebut dengan taufik dan hidayah. Apa dia makna taufik? Taufik ni ialah al-qudratu ala ta'ah. Tuhan bagi kekuatan untuk melakukan ta'at. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidayah ni iaitu satu semangat, satu azam yang kita semak di diri kita, aku nak buat. Lintas di hati, lepas tu tersemak dalam hati, aku nak buat. Maknanya, yang aku dengar hari ni Tok Guru mengajar, aku nak buat. Kita panggil hidayah. Tapi bila mana hidayah, ada orang yang hidayah tinggal hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Nak buat, tapi tak buat. Tapi ada orang yang Tuhan bagi hidayah, Tuhan sertakan pula dengan taufik. Hak dia nak buat, Tuhan bagi dia boleh buat. Itu dia panggil taufik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bagi orang yang bertambah ilmu, tidak bertambah hidayah, dia bukan semakin dekat dengan Allah sebenarnya. Tetapi dia semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'da. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'da. Nabi kata, siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, bukan dia semakin dekat dengan Allah, tapi dia semakin jauh daripada Allah. Jaga tu, ngaji tu kena ada, kena buat. Kalau orang mengajak, tulis, main dengar mengaji. Tapi amai tak ada. Orang suruh mengkit awal, bangkit subuh gajah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main sunat jangan tinggal. Tahu tapi tak buat. Main jemaah tu, besar pahalanya. 27 kali ganda. Ramadan lagi-lagi. Tapi tak buat. Berarti tak ada hidayah. Nur tak ada. Ilmu masuk tapi tak ada hidayah. Tuhan tak bagi hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu ni kena aman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi satu ancaman kepada orang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan yang kamu tidak buat? Pasal apa kata tak buat? Ada seorang tok guru tu, subhanallah, satu orang tu tanya kat dia berkenaan dengan puasa Isnin Khamis. Assalamualaikum Muhammad. Apa hukum tok guru puasa ini, puasa Isnin dan Khamis? Jadi dia pun, tok guru pun bagi jawapan. Jawapan tok guru, nanti saya jawab insya-Allah. Nanti jawab. Hari ini tak jawab lagi. Seminggu kata tok guru. Kawan tu pun heran. Nak jawab soalan tu tok guru ambil masa seminggu. Minggu depan tok guru pun jawab. Siapa hari tu puasa bab, siapa hari tu tanya bab puasa Isnin Khamis? Orang tu kat tangan. Saya tok guru. Ha, puasa Khamis, puasa Isnin Khamis hukumnya sunat. Kata tok guru, puasa Isnin Khamis hukumnya sunat. Qala al-mu'allif rahimah. Tok guru pun buka kitab baca. Eh, soalan tu jawapan macam tu ya. Puasa Isnin Khamis, puasa jawapan ialah sunat. Baik. Lepas daripada mengajian, tanya tok guru. Tok guru dah tanya, pasal apa tok guru seminggu nak ambil jawapan, nak jawab tu ya? Kata dia, masalah Sayyidina Muhammad, kata tok guru, aku ni tak jadi amalan aku lagi puasa Isnin Khamis, kata tok guru. Jadi aku belahan tanya soalan tu, aku nak amal dulu. Ha, tutup guru dulu. Sebab guru ni kalau dia amal baru nak boleh-boleh, kalau dia tak amal tak boleh. Tu kita baca tajuk dia, guru yang berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita nak cari ialah guru yang baik. Guru yang baik ialah guru yang mengamalkan ilmu. Kalau dia bagi ilmu, dia tak amal ilmu tu, anak murid tak dapat ilmu.